Hello guys, welcome to my channel gue, dan kali ini kita bakal lanjutin Minecraft survivalnya lagi. Dan di episode kemarin aku udah ngebuat sugarcane dan aku jarang upload lagi ya teman-teman. Dan aku minta maaf kalau aku jarang upload karena aku ada ujian gitu cuy, jadi gak bisa upload, gak bisa bikin video gitu kan. Oke teman-teman, jadi kita akan sekarang aku akan coba buat kandang babi ya teman-teman. Oke, gimana keseruannya, langsung saja kita menuju ke inti videonya, let's go. Oke teman-teman, nah sekarang aku bakal ambil nyari kayu dulu ya teman-teman. Dan kita akan nyari kayu di situ, nanti kita akan buat kandang babinya cuy. Enaknya di mana gitu kan tempatnya. Dan kita udah ngebuat itu sugarcane ya guys ya, mantap. Oke, kita akan ambil barang-barang kita terlebih dahulu yang ada di bawah sini cuy. Oke guys, nah jadi untuk kayunya kita bakal pakai kayu oak wood. Habis itu apa lagi ya, kita pakai slab nggak ya? Nggak usah deh ya, kita nggak usah pakai slab, nggak usah pakai batu lah ya guys ya. Untuk anak babi nggak usah pakai batu, nggak usah pakai slab gitulah ya teman. Oke siap. Taruh dulu, kita taruh barang kita dulu cuy. Oke guys, nah aku udah ambil carrot juga yang ada di chest tadi. Lalu kita akan coba cari, kita buat tempatnya dulu aja lah ya, kita buat tempatnya dulu enaknya di mana gitu kan. Oke teman, jadi aku akan coba nentuin tempatnya di mana enaknya, apa mungkin di daerah sini aja ya teman, karena ini lumayan agak lapang gitu cuy tempatnya gitu kan. Oke lah, kita buat di daerah sini aja lah ya guys ya. Dan untuk tanah yang di sini nanti aku bakal hancurin. Oke, kita akan hancurin sekarang aja. Oke, untuk skopnya hancur, jadi aku akan buat terlebih dahulu cuy, sabar. Kita akan buat skop. Nice. Lalu kita akan lanjutin ngeratain tanah yang ada di sini cuy. Please go, kita lanjutin lagi. Aku sih punya referensi kayak punya Erpan guys. Jadi kita akan coba buat seperti kayak punyanya Erpan. Di sini untuk kita kasih gini aja lah ya, kita kasih pagar apa ya guys ya, iyalah kita kasih pagar aja lah ya guys ya. Oke, kita akan buat pagar dari kayu seperti ini. Oke, kita buat pagarnya, ada 6 pagarnya, mantap. Kita buat lumayan banyak aja cuy, ada 24 lumayan lah ya. Oke, ada 30, jadi kita akan naruh ininya di sini. Oke, nice. Nah, jadi seperti ini ya, guys ya. Nah, kita akan coba kesiniin lagi. Terus kita akan buat ini lagi, kita akan buat pagar lagi. Lalu kita jangan lupa buat pintunya cuy. Sip. Untuk pintu kita taruh di tengah-tengah sini ya guys ya. Nah, terus kita jangan lupa ambil bulunya cuy. Nah, nanti di sini tuh seolah-olah kayak ada tangganya gitu cuy. Ya, ada tendanya gitu ya, ya. Mantap. Oke, kita akan ambil dombanya, ambil bulu, dan aku bakal speed up di sini aja lah ya guys ya.
Nah, aku tuh, nah untuk ininya udah jadi. Nah, sekolah ini tuh kayak ada tendanya gitu, cuy. Apa mungkin yang di sini kita kasih seperti ini aja ya? Nah, kita kasih seperti ini aja ya, guys ya. Nah, apa seperti ini ya? Kira kita kasih seperti ini aja supaya lebih keren dikit. Supaya nggak bolong-bolong amat gitu, cuy. Oke, jadi saatnya kita akan ngasih fence di area sininya ya, teman-teman. Oke, nice. Nah, udah keren, lumayan mantap. Nah, ntar di sini aku bakal kasih seolah-olah di sini tuh kayak ada tempat makanannya, lalu di sini tuh ada ledok-ledokannya gitu. Jadi ada apa? Ada yang itu loh, kan biasa kan babi kan suka yang tempat lumpur-lumpur gitu loh. Ledok-ledok anjir. Ini BTW puncaknya nggak reda-reda, cuy. Waduh, parah, men. Oke, aku akan. Wih, kita udah ada air ya ternyata ya. Oke lah, kita akan ambil apa? Bukan ambil sih, kita akan buat cauldron. Buat apa ya kalau buat makanannya? Tempat makanan ininya enaknya apa ya? Komposter apa? Oh ya, cuy, jadi kita akan buat komposter aja lah ya, guys ya. Siap, ada 4, lumayan. Oke, jadi kita akan gali ke bawah lalu kita taruh komposternya, cuy. Oke, seperti ini ya, guys ya. Nah, untuk ininya kita taruh di sini. Nah, ini kok bolong ya, bekas creeper apa? Nah, kayak gini, cuy. Nice. Nah, seperti ini, guys. Nah, seolah-olah ini tuh makanannya ya, guys ya. Nah, lalu untuk di sininya kita akan kasih air aja, cuy. Nah, nice. Lalu yang di sini juga nice. Nah, jadi seperti ini, seolah-olah ini itu seperti wadah makanannya ya, guys ya. Nah, oke, guys, lumayan keren sih ya. Dan kita akan cari babi aja, cuy, sekarang aja lah ya. Itu hujannya nggak berhenti-henti, cuy. Waduh, parah. Oke lah, kita akan cari babi aja lah ya, guys ya. Dan aku tadi mau tidur malah nggak bisa. Astaga, aduh. Oke, kita akan cari babi dan aku udah ada wortel di sini ya, guys ya. Sebelum itu kita makan dulu, cuy. Sip, lalu kita akan cari babi. Aduh, mau malam apa ya? Iya, cuy, ternyata di sini mau malam ya. Waduh. Jadi kita coba jalan kemana ya? Aduh, aku ide loh. Nggak tahu, cuy, tempat babinya di mana gitu kan. Kayaknya kita tidur dulu aja deh. Soalnya ini udah malam, siapa tahu besok hujannya reda jadi kita bisa ngelihat pemandangan yang sangat bagus gitu, cuy. Atau kita dapat gampang melihat babinya gitu loh, teman. Oke, kita akan tidur di sini aja supaya lebih cepat ya, guys ya. Ternyata belum ini loh, astaga. Belum malam loh, guys. Parah. Oke, kita akan cari babinya. Kita nggak tahu lah ya, kita akan kemana. Yang penting cari babi, cuy. Oke, di sini daerah sini kayaknya. Aduh, aku nggak tahu, guys, tempat babinya kayak gimana. Maksudnya apa? Apa sih habitatnya? Habitat babinya gimana? Aku nggak tahu, guys, sumpah dah. Aduh, di mana ya? Ini kayaknya mau malam tapi nggak bisa tidur aku loh. Hujannya nggak reda-reda gitu kan. Lah, kita coba balik ke rumah. Jadi kita akan tidur, habis itu besoknya siapa tahu hujannya reda kita gampang cari ini ya, cuy. Gampang cari dombanya, gampang cari babinya ya, guys ya. Kita udah sampai sini, lalu kita akan tidur aja. Kita tidur di rumah kita yang sama aja, cuy. Saatnya makan pagi. Untuk hujannya belum reda-reda dong. Udah 3 hari gitu kan, hujannya belum reda, guys. Waduh.
Oke, kita akan cari babinya di daerah sana aja, cuy. Karena kalau di hutan ininya, apa hutan yang kayu hitam itu kayaknya nggak ada, cuy, untuk babi ya. Oke, kita bakal coba cari aja. Siapa tahu dapat babi gitu, cuy. Semoga aja ya. Oke guys, nah jauh-jauh tadi aku ke sana, ternyata di sebelah desa kita ternyata ada babi, satu babi gitu sih, dan kita akan bawa aja ke kandangnya ya. Ya sini kan kita tuh. Nah, kita bawa si dia ke sini ya, teman. Piginya kita bawa ke sini. Bisa nggak dia ya? Eh, kamu mana, weh? Aduh, jangan hilang dong. Aduh, please lah ya. Ini orang. Eh, orang anjir. Ini babinya nih. Ayo, sini. Oke, kita lewatin sini aja. Nice, sip. Lalu kita akan masukin babinya ke sini, guys. Di sini pigi. Nice. Oke, piginya udah ada. Kita kasih makan aja dulu. Mantap. Mungkin menjadi gini aja lah ya untuk episode kali ini. Oke guys, jadi gini aja lah ya untuk episode kali ini. Mungkin kalian jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nanti aku bakalan cari babi lagi. Dan btw ini hujannya nggak reda-reda gitu cuy. Dari 3 hari sudah nggak reda-reda gitu loh. Hujan terus gitu kan. Nggak tanpa henti gitu loh cuy hujannya. Untung aja di desa kita nggak terkena banjir gitu ya guys ya. Dan oke guys, mungkin gini aja lah ya untuk episode kali ini. See you in the next video. Bye-bye.